Di sini tadi ya, di sana ya kira-kira lebih kurang kita 2 kilo mungkin di sana 3 kilo mungkin waktu ya 3 kilo sama terus maksudnya 1 kilo lagi. Jadi jaraknya jauh-jauh. Alhamdulillah. Ya kami di Muihulu ini desa leseng yang paling luas dan paling banyak di sana. Nah, makanya kami minta dari desa ini intervensinya dari Kemendes ya. Ya kita tahu juga ya misalnya dinas ini ya ada juga keterbatasan dengan anggaran covid ini lah itu juga anak kendalanya kita jalankan ya desa juga kena dampaknya ya. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Mbak Amel bisa mengurangi PR yang ada di wilayah desa kami ini. Ya, siap Pak Lusia. Mbak Amel. Suara Om Cili itu. Ya, daerah yang masih kurang sinyalnya itu dusun Tawa'a, dusun Buinsipit ya Tawa'a, dusun Buinsipit, terus dusun Ketumpul, terus Katumpul, terus dusun Tawabe. Dan dusun sedang. Ya kami juga mau minta Ibu Mbak Mel ya masalah wifi gratis mungkin bisa didorong ya wifi gratis ya mungkin juga jaraknya dusun misalnya dusun Tawa'a dengan Tawabe juga ya kayak wifi yang ada di wilayah kita ini ada wifi di sini Mbak Mel ya tapi bisa akses belum nyampe mengakses bisun secara bisun sendiri saja apalagi kita dorong kiri lain tidak bisa. Nah mungkin ada untuk penambahan penguatan sinyalnya atau bagaimana ini 5 bisun ya Pak dari kita mungkin yang bermasalah gimana ya 5 bisun ini nggak ada sinyal sama sekali atau alhamdulillah masih sinyalnya masih bisa kita dalam kota kurikan blank spot bisa juga begitu. Tapi kalau untuk telepon bisa, untuk internet bisa gitu ya Pak? Ya. Begitu kira-kira. Kita juga mengusulkan kemarin itu namun bayar masalah adanya masalah ya lapaknya pandai besi ini ya perlu juga kita berpikir namanya masalah lapak bayar ya masalah lapak pandai besi ini di wilayah dusun Tawa'a ini itu tapi ya saya masih membutuhkan mereka sangat membutuhkan itu ya, misalnya lapak masih banyak Pak kalau alhamdulillah masih banyak. Jadi kan termasuk di Batu Arang masih
pusatnya pada besi di pulau terus bawah ya di sini khasnya pusatnya khasnya parah-parahnya itu parah pisau. Ini ada hubungannya tadi dengan rapat nih Pak. Ya. Itu kan ada hubungannya dengan kegiatan usaha ya. Itu unggasnya gimana sendirinya? Ah, unggasnya alhamdulillah kita masih dapat sekarang. Sekarang mungkin kita kerjasama juga dengan unggas. Oh gitu. Ya. Ya, maksud saya, selama ini kalau di unggas itu kegiatan unit usaha yang dipakai apa? Sifat pinjam doang atau sifat? Sifat pinjam saja. Oh masih sifat pinjam ya. Nah, mungkin untuk tahun 2022 mungkin kan masalah harga. Iya betul. Soalnya kita ini di wilayah kita ini kan mereka masih bikin manual. Manual. Jadi mahal lah. Nah itu harus mahal dari jual itu. Iya betul. Ya lain juga dengan di Jawa. Banyak. Kalau di Jawa kan mereka pakai mesin jaranya mereka buat. Kalau kita ini kan masih manual jaranya. Ah, pakai proses ya. Sekarang pasarnya mana aja tuh? Nah, kalau pasarnya kita ini belum terdorong, otomatis kita dorong ke kiri bawahnya ke pasar yang ada di sebelah. Jadi sejalan sama yang ibu tadi, ketika itu udah dipegang bisnis, otomatis kan bisa. Karena contohnya gini aja, kayak biasanya kan kantor saya sebelumnya di sekretariat DPR nih Pak. Nah itu ada bapak-bapak tua, paling terluar itu ada Pak, bawa parang. Bawa parang, bawa pisau, nah kita kan kaget. Iya. Brok ditaruhin. Wah, beli, tapi belinya. Jadi okay. Di sini ya. Jadi sistemnya itu masih door-to-door mereka jualan yang namanya ya rumah-rumah. Jadi ada daya tarik buat orang kalau kesini mungkin salah satu oleh-olehnya nanti. Iya. Gitu. Nah, harapannya emang jadi dikembangkan lebihnya dari bumdesnya. Kalau udah bumdes yang pegang nggak perorangan lagi UMKM, jadi kayak semua UMKM itu digabung, dipasarkannya oleh bumdes. Nah, secara kelembagaan, secara pemasaran dia lebih enak kayaknya bisa. Tadi kalau ini teman dari buta nih harusnya yang tugasnya yang dia apa dan bagaimana mengajarkan ke bumdesnya bisa memasarkan itu lebih luas gitu, pakai online kah atau seperti apa? Nanti kan kita bisa kerjasama juga dengan dinas pariwisata, loh, ya kan? Silakan. Assalamualaikum. Kalau dari dinas pariwisata, mungkin contoh yang kamu bikin apa gitu, mungkin di sana. Silakan Pak Kabit, silakan. Ada. Tadi saya katakan. Silakan. Jadi kalau menurut saya mungkin ya Pak Kades Sleseng, Bapak Tajudin, Bapak Tajudin, Rajudin, dengan Pak Dian, Ibu Kabit, Tajudin, lebih diskresi lagi dari segi kepengurusannya mungkin dari segi. Sama saya minta tolong untuk tim administrasi Pak, karena kenapa kita pengen berbenah. Mari Pak Kabir. Kalau amburadul kan sama juga bolong nih Pak, contoh kayak laporan keuangannya gitu. Terus mungkin kalau teman-teman KKN pendamping juga datang ke sini kan pembinaan kan juga tetap ada. Jadi ya itu aja, kalau memang ada perlu apa yang berhubungan dengan bumdes, apalagi untuk peningkatan kapasitas mungkin bisa hubungi kami lagi. Ya bagaimana caranya bumdes ini bisa lebih di up lagi lah gitu ya. Karena kan kemarin pesannya Pak Jokowi, Pak Presiden, bumdes itu jangan hanya sebagai pajangan, tapi juga sebagai diikut sertakan dalam kegiatan apapun. Secara badan hukum sekarang udah ada. Udah ada.